kamu tipe orang yang suka dengan ulat atau tidak. Sebagian orang menyukainya karena bentuknya yang menggemaskan. Sementara sisanya merasa takut dan menganggap ulat itu menggelikan. Namun, sebaiknya kamu perlu berhati-hati dan meminimalisir interaksi dengan ulat. Pasalnya, ada sebagian ulat yang sangat beracun dan mematikan. Mau tahu, ulat apa saja yang memiliki racun paling berbahaya di dunia? Dan seberapa fatal efek yang ditimbulkan oleh racun tersebut? Simak videonya sampai habis. Cinnabar Moth Caterpillar. Apa yang terjadi ketika kamu tak sengaja disengat ulat ngengat cinnabar? Rata-rata orang akan mengalami reaksi ringan sebagai efek samping. Tetapi ada pula yang mengalami gejala lebih parah. Sengatannya bisa memicu asma, pendarahan dan gagal ginjal serta menyerang tulang rawan. Akibatnya, terjadi peradangan sendi ekstrim. Warna tubuhnya yang oranye terang menjadi penanda bahwa ulat ini tidak aman untuk dimakan. Istilah ini disebut dengan aposematisme. Alhasil, ulat ngengat cinnabar tidak memiliki predator. Namun, ulat ngengat cinnabar akan memakan sesamanya karena sifat kanibalisme yang ia punya. Bug Moth Larvae. Dari tampilannya, ulat ini sudah terlihat mengintimidasi. Larva ngengat bug Hemileca maya memiliki duri bercabang yang memberikan sengatan kuat ketika disentuh. Dalam sekejap, kita akan merasakan sakit luar biasa pada area yang bersentuhan dengan ulat. Ini karena kelenjar racun di dalam tubuh ulat akan langsung terhubung ke duri tersebut. Apa efek yang dirasakan setelah disengat larva ngengat bug? Pertama-tama, kamu akan merasakan sakit yang kuat dan intens. Lalu, timbul rasa gatal, kemerahan dan bengkak. Ungkap laman LSU College of Agriculture. Untuk menghilangkan rasa sakit, cabut duri yang menancap lalu cuci dengan sabun dan air. Lonomia obliqua. Ulat ini adalah hewan endemik asal Amerika Selatan. Hewan ini merupakan bentuk larva dari ngengat ulat sutra raksasa dan termasuk salah satu yang paling berbahaya di bumi. Bahkan, ulat ini disebut bertanggung jawab atas kematian ratusan orang, spesifiknya di bagian selatan Brazil. Dilansir dari laman Ranker, ketika ulat ini menemui ancaman, ia akan segera menyuntikkan racun dengan dosis tinggi. Bersentuhan dengan ulat ini menyebabkan kita muntah, sakit perut dan bahkan gagal ginjal. Apabila kamu sedang berada di Brazil dan menjumpai ulat ini, segera pergi jauh dan jangan sampai kulitmu menyentuh rambutnya yang berbahaya. Saddleback Venom. Kita semua setuju kalau tampilan ulat ini tampak unik. Ia memiliki bagian yang menonjol ke atas seperti tanduk dan bagian tengah berwarna hijau seolah-olah ia memakai kaos. Ulat ini biasa dijumpai di pantai timur Amerika Serikat. Bagian tengah berwarna hijau cerah adalah penanda bahwa mereka sangat beracun. Selain itu, duri pada ulat ini pun perlu diwaspadai. Duri ini akan menyuntikkan racun pada benda apapun yang mendekat. Racun ini menyebabkan migrain, nyeri perut dan membuat asma kambuh. Bahkan, pada kasus ekstrim, racunnya akan memicu shock anafilaksis atau pecahnya sel darah merah. Akibatnya, kita akan mengalami pendarahan serius. Bug Moth Caterpillar. Kamu pikir ini laba-laba? Bukan. Ini adalah Bug Moth Caterpillar Pobetron pitecium, yang dikenal juga dengan nama siput monyet. Tampilannya memang terlihat aneh. Tubuhnya ditutupi oleh rambut berwarna coklat serta 9 kaki tambahan di kedua sisi badan. Jika kamu tak waspada, kamu akan mengira ini daun. Jangan coba-coba mendekat, karena mereka punya kemampuan menyuntikkan racun ke daging. Racun ini terasa menyakitkan, mirip dengan disengat tawon. Hal pertama yang harus kamu lakukan jika tersengat adalah mencuci area yang terkena dengan air dan sabun. Lalu, oleskan es untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Stinging Rose Caterpillar. Cantik-cantik, tapi mematikan. Itulah definisi paling akurat tentang ulat satu ini. Warna yang mencolok dengan duri penyengat bertujuan untuk mengusir predator. Di pangkal duri terdapat kelenjar racun. Jadi kamu perlu menghindari area tersebut.
sengatannya menimbulkan ruam parah dan gatal-gatal di sekujur tubuh, jelas Laman Reng. Sementara, menurut laman Feature Creature, sengatan dari ulat ini akan menimbulkan reaksi hipersensitif, ruam kulit dan komplikasi serius lainnya. Jangan khawatir, ulat ini tak ada di Indonesia karena habitat aslinya ada di Amerika Serikat, mulai dari Florida, New York, Texas, Oklahoma dan Missouri. Pine Processionary Caterpillar. Ketika pertama kali melihat ulat ini, mungkin kamu akan bergidik. Sebab, ulat ini memiliki kebiasaan bergerombol bersama kawanannya, sehingga tampak menggelikan. Ulat dengan nama latin Taumetopoia pitiocampa ini dikenal dengan racunnya yang kuat. Seperti yang bisa kita tebak, racunnya ada di bagian rambutnya. Saat disentuh, ulat ini mengeluarkan protein beracun bernama Taumetopoin. Jika tak sengaja tersengat, kita akan merasakan sakit luar biasa. Selain itu, racun ulat ini mengakibatkan nekrosis alias kematian organ pada lidah anjing, tutur Laman Reng. Ingat, jangan coba-coba mendekat. Ikori tusok caterpillar. Warna putih biasanya diasosiasikan dengan kebaikan. Tapi, hal ini tidak berlaku untuk ulat dengan nama latin Lophocampa cariae ini. Reaksi alergi yang parah akan timbul jika kalian menyentuhnya. Selain itu, kita akan mengalami gatal-gatal, bengkak dan luka bakar yang parah, ujar Laman Reng memberi penjelasan. Akan lebih berbahaya jika anak-anak menyentuh ulat ini, sebab reaksi alergi akan semakin parah pada anak-anak karena mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang tak sekuat orang dewasa. Pertolongan pertama yang harus diberikan adalah mencuci area luka dengan air dan sabun, lalu memberi es pada bagian yang sakit.